kalian yang mau melihat gua tempat bersembunyinya Nabi. Masya Allah. Embo hari ini mau coba explore menuju Gua Hira, Jabal Nur ya. Nah ini Om Embo start dari sini nih, start dari hotel ya. Itu hotelnya Fairmont di sana. Ini di belakang ada Masjidil Haram. Oke, sekarang kita mau mencari taksi. Om Embo explore sendiri nih ya. Startnya kita ngambil taksi dari sana no, dari Al-Tauhid. Oke, ikuti perjalanan Om Embo kali ini, explore di kota Mekah. Let's go. Sekarang udah ada di atas taksi, kosnya kena 30 real. Start dari sini menuju Jabal Sur. Nah, di sini agak-agak harus bergening itunya, rate-nya. Oke, kita lihat jalannya kayak apa. Jabal Sur, titik awal pendakian. Jabal Sur bermulai dari sini. Jadi kalau kalian naik taksi, stop di sana. Oke, mana itunya tempat Nabi berdiam menghindari kejaran para kaum Quraisy di atas sana ya. Oke, lihat merpatinya. Oke, Om Embo start trekking. Let's go. Tuh, di atas sana tuh. Gas. Oke, kita udah ada sepertiga perjalanan. Ternyata trekkingnya ini baru sepertiga. Parkiran bis. Ternyata tuh ini posisi trekking. Terus sana naik ke atas sana. Itu dia tuh yang ada terbit matahari. Kelihatan tuh jemaahnya di sana banyak. Masih jauh, guys. Semangat. Lagi ya. Oke. View dari atas nih. Masya Allah. Keren banget. Om Rainbow udah sampai di pos 2. Itu tempatnya ada shelter. Kalau teman-teman capek bisa beli minum, bisa beli jajanan. Nah, di pos satunya di bawah. Nah, ini situasi kota Mekah dari Jabal Sur bisa dilihat. Nah, ini posisi Jabal Sur. Nah, itu Flower Top Clock Zamzam. Jadi Ka'bah ada di sana. Nah, ini wilayah
kota Mekah jam 10 pagi. Oke, jalur trekkingnya itu ke bawah. Sekarang jalur trekkingnya nih masih sini, naik ke sana, terus zigzag, terus sampai sana puncak. Bisa lihat ya pajak jamaah yang sana ya. Oke, Komembo masih trekking terus ya, baru pos 2. Oke. Cantik banget ya udaranya, bulan Januari dingin banget, sekarang sekitar mungkin 18 derajat, jadi walaupun panas tapi dingin banget di sini. Makanya Om Embo lihat tuh, nggak ada keringetannya, malah sejuk ya. Itu Tower Zamzam, tempat kita nginap. View kota Mekah, ya Allah, Burung Merpati cantik banget ya. Oke, kita mau menuju Jabal Sur, sebentar lagi kita ketemu. Oke, semangat. Allah Akbar, Alhamdulillah. Ya sekarang sampai di Jabal Sur, pemandangan Zamzam, pemandangan. Nah, ini sekarang antriannya ya, tuh antriannya mau melihat buat tempat persembunyian Nabi, bisa dilihat ya. Antriannya panjang banget. Alhamdulillah. Kita mau lihat, kita mau shoot. Ya. Masya Allah. Antrian panjang. Kita cari posisi lain ya, kita ambil dari sebelah kanan, banyak para jamaah yang mau coba masuk ke dalam. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, masya Allah. Kecil banget ya Pak, batunya batu marmer, marmer putih ya. Lihat, ini puncak tertinggi dari Jabal Sur. Bismillah. Om Embo, ya Allah, sobat muslim, salah satu bukti janji Allah. Sekarang Embo menyaksikan Sur, tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Di sini guanya tidak tinggi, orang hanya bisa duduk, jadi sangat sempit.
kaki Nabi hampir ketahuan sama kaum Quraisy. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran Allah ditutupi sama sarang laba-laba. Sebelah kanannya atau kirinya memang nggak tahu, ditutupi sama sarang merpati. Jadi nggak nyangka ternyata Nabi ada di dalam situ sesuai janji Allah surat Al-Qur'an. Perjalanan turun masih ke sini, ke sono, ke sono. Oke. Oke, oke. Layan cara oke. Salam. Assalamualaikum. Kata. Oke. Indonesia. Indonesia. Oh, I like Indonesia. Hakir bi piaran. Okay, thank you. Happy night, Mr. Rafi. Okay. Thank you, double. Yes, thank you. Brother. Yeah. Okay. Video. They caught. Yeah, Membo turun. Pure Sindhi. Dari Jabal Sur. Banyak ketemu Muslim Pakistan. Oke, jalurnya lihat di bawah masih panjang, terus sampai ke sana. Oke, semangat ya, jangan kendor, gas terus.